warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya, Iwan Sandi Partners. Hari ini saya akan memberikan edukasi hukum tentang kapan, sejak kapan atau mulai kapan kita boleh mengajukan gugatan cerai. Sebelum kita lanjut, ngopi dulu. Oke ya, tapi sebelum saya lanjut, kembali lagi kita subscribe, like, comment, and share. Oke, langsung saja ya. Ini ada pertanyaan dari Instagram ya. Oh ya, kalau mau follow Instagram saya boleh ya di Iwan_Sandi_Partners. Nah, itu Instagram saya lah. Ini ada pertanyaan dari Mbak, dari yang apa, @itsme_Nadia Ayu. Nah, yang bertanya seperti ini, aku kemarin mau ngajuin tapi nunggu 6 bulan bisa dulu, pakai emot nangis gitu ya. Terus kalau baru satu bulan bisa, nggak bisa ngajuin. Nah, seperti itu komennya. Jadi akan saya jawab ya seperti ini. Jadi kapan kita boleh ngajuin gugatan cerai? Jadi gugatan cerai itu adalah karena adanya ketidakharmonisan antara suami dan perempuan. Karena tidak ada harmonis, maka mengajukanlah gugatan cerai. Nah, gugatan cerai ini boleh diajukan ketika, yang pertama, laki-laki dan perempuan sudah tidak melakukan hubungan suami istri. Nah, ini pertama ya, syarat pertama itu wajib, itu sudah tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Karena apa? Kalau sudah melakukan, kalau masih berhubungan suami istri, ya tidak boleh mengajukan gugatan. Gitu ya, karena kalau masih berhubungan, takutnya nanti waktu dicerai istrinya hamil. Lah, gimana kalau istrinya hamil sudah mengajukan gugatan cerai? Nah, itu makanya harus dipastikan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Yang pertama itu. Sejak kapan, Pak? Harus ada syaratnya enggak? Sejak kapan tidak melakukan hubungan suami istri? Lah, ini bagus ini. Sejak 3 bulan terakhir. Kalau bisa ya, sejak 3 bulan terakhir itu sudah tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Itu lebih baiknya dan lebih bagusnya sesuai kodratnya dan sesuai aturan. Itu seperti itu. 3 bulan terakhir tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Nah, kalau tidak melakukan hubungan suami istri, berarti sudah pisah ranjang. Nah, ini ya harus kita garis bawahi. Kalau tidak melakukan hubungan suami istri, sudah pisah ranjang, tapi belum tentu pisah rumah. Nah, kalau seperti itu, Pak, pisah ranjang tapi tidak pisah rumah, apa boleh mengajukan suatu gugatan? Boleh saja. Kalau masih serumah tapi sudah pisah ranjang, boleh mengajukan gugatan. Lah, tapi itu tadi ya, kembali yang ke pertama tadi, sudah 3 bulan tidak melakukan hubungan suami istri, itu boleh. Jadi, kalau sudah 3 bulan tidak melakukan itu, terus mengajukan gugatan cerai tapi masih serumah, insya Allah diperbolehkan sama majelis hakim. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, sudah pisah rumah. Lah, ini baru syarat yang komplit istilahnya. Komplit istilahnya, komplit pakai telur gitu ya. Ini sudah pisah ranjang, sudah, Pak. Berapa bulan? Sudah 3 bulan lebih. Bagus. Sudah pisah rumah, sudah juga, Pak. Saya keluar dari rumah. Sudah berapa lama? Sudah kurang lebih 2 bulan. Mantap itu. Lah,
itu baru boleh mengajukan gugatan cerai. Insya Allah lancar, nggak ada halangan. Seperti itu. Jadi yang kedua tadi, sudah pisah rumah. Nah, ini istilahnya wajib ya, kalau bisa pisah rumah. Karena apa? Ya karena sih kak, istilahnya orang Jawa bilang sih kak, ngelibet aja nang omah gitu. Yang ngelibet aja takutnya nanti ngajukan tiba-tiba, ah nggak jadi ah, aku sih sayang sama bojoku lah, kalau yang ini gitu, apa akhirnya? Tuh. Nah, jadi harus kalau bisa sudah pisah rumah. Nah, sudah berapa lama pisah rumah pak syaratnya? Syaratnya pisah rumah ya, kalau bisa ya juga 3 bulan, itu lebih bagus. Lebih bagus, tapi kalau 1 bulan sudah pisah, sudah, pak saya ini sudah 3 bulan nggak melakukan hubungan suami istri, terus saya ini sakit pak hati saya, suami saya selalu memarahi saya, selalu mukul saya, selalu ini itu, saya pengen cerai saja pak, meskipun saya ini sudah keluar rumah baru 1 minggu, nggak apa-apa, ajukan, insya Allah boleh, gitu. Jadi kalau sudah merasa batin ini sudah nggak kuat, sudah pengen cerai, sudah nggak bisa dipertahankan lagi, nggak masalah, ajukan saja gugatan cerai. Insya Allah bisa. Jadi seperti itu ya. Itu tadi jawaban untuk Mbak Itsmi _ Nadia Ayu. Nah, ini ada lagi pertanyaan yang kedua. Nah, yang kedua ini tetap sama dari Instagram saya ya. Nanya seperti ini. Atas nama WA titik Wahyuni 8950. Nah, menanyakan seperti ini. Pak, mau tanya kapan ya gugatan cerai kita bisa diajukan? Pak, kapan gugatan cerai kita bisa diajukan? Terima kasih. Seperti itu. Oke, langsung saya jawab ya. Sama seperti Mbak Itsmi Nadia Ayu tadi, Itsmi _ Nadia Ayu tadi ya. Sama. Kapan? Kalau bisa ya sudah 3 bulan. Kalau masih 1 minggu, 2 minggu, ya istilahnya tolong diperbaiki dulu lah ya. Siapa tahu bisa rujuk lagi. Tapi kalau tidak bisa, boleh. Diperbolehkan dan boleh sekali mengajukan gugatan cerai. Karena itu adalah hak setiap warga negara Indonesia. Nah, jadi diperbolehkan saja. Ya itu tadi ya, tapi ya harus kalau bisa ya 3 bulan sudah tidak melakukan hubungan suami istri. Dan kalau bisa sudah keluar rumah. Itu ya buat kakak-kakaknya tadi ya, buat mbak-mbaknya tadi, kalau bisa seperti itu. Nah, untuk apa menunggu 3 bulan? Untuk memikir secara matang, biar dipikir secara matang. Oh iya rek, iki wis ake mudorote ambe baiknya, gak masalah, ajukan saja. Tapi kalau setelah 3 bulan ini dipikir-pikir, ternyata ojo sik lah, ojo cerai sik lah, aku sih sayang ternyata, aku sih sakno karo anak-anak, aku sih punya tanggung jawab ini itu lah. Tidak jadi cerai itu lebih bagus lagi. Nah, jadi seperti itu ya istilahnya, jangan gerusa-gerusu. Boleh kita mengajukan cerai, tapi jangan gerusa-gerusu seperti itu. Biar apa? Biar kita hati kita itu mantep, mantep kalau mau cerai ya cerai gitu. Kita mantapkan dulu hati kita, baru kita ngajukan gugatan perceraian. Nah, gimana caranya mengajukan gugatan perceraian? Nah, itu sudah saya bahas di video-video saya yang lalu-lalu ya, yang sudah saya bahas. Kalau wanita gugat cerai namanya, kalau laki-laki cerai talak namanya. Nah, nanti kalau ada masih kebingungan, masih nggak tahu gambaran yang harus seperti apa, yang harus saya lakukan. Nah, nanti tonton video-video saya sebelumnya, sudah saya bahas semuanya. Kalau bingung pak masalah gugatan, ada, sudah saya buatkan video tentang bagaimana caranya menggugat cerai buat gugatan. Nah, sudah saya bahas semua di video-video saya sebelumnya. Untuk tema kita hari ini adalah lebih baiknya kapan kita mengajukan gugatan cerai. Nah, tadi sudah saya jawab semuanya. 3 bulan sesudah tidak melakukan hubungan suami istri, dan kalau bisa sudah keluar dari rumah, itu lebih baiknya. Nah,
untuk durasi kapannya, ya kalau bisa 3 bulan ya, kita bulan 3 bulan kita tunggu. Ya emang kalau terlalu sakit hati, keterlaluan 2 bulan ajukan, enggak apa-apa, tidak menutup kemungkinan itu. Tapi kalau bisa bertahan 3 bulan, tunggu 3 bulan. Kalau sudah 1 bulan enggak kuat, ajukan saja, enggak ada masalah. Diperbolehkan dan bisa. Seperti itu ya. Oke, sebelum saya akhiri video kita hari ini, tolong subscribe, like, komen, dan share YouTube saya ini agar saya kedepannya nanti bisa membuat konten-konten yang lebih bermutu lagi dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, kita ngopi dulu karena budayakan ngopi ya biar enggak stres. Kata orang Jawa, ngopi yo dhisik le, ben uripmu enak. Oke, saya minum dulu ya. Mantap, kopinya luar biasa. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Sebelum saya akhiri, kalau bisa di follow TikTok saya, namanya Iwan Sandi Pangarso 04. Nah, itu TikTok saya. Kalau mau komen, kalau mau ada mungkin mau tanya-tanya di sana juga diperbolehkan. Nah, di sana juga membahas tentang bagaimana cara-cara bercerai dan lain sebagainya, kegalauan-kegalauan kita menghadapi rumah tangga. Ada semua di TikTok saya. Kakak tinggal lihat, tinggal like kalau bisa, share juga ke teman-teman, boleh banget. Jangan lupa juga di follow TikTok saya. Saya ulangi ya, Iwan Sandi Pangarso 04, itu nama TikTok saya. Kalau tidak punya TikTok, Instagram ada Iwan underscore Sandi underscore partners. Nah, silakan di komen, di follow, di like. Kalau mau subscribe video ini lebih bagus lagi, tolong di subscribe di channel YouTube saya ini, Iwan Sandi Partners. Subscribe, di like, di share, di komen. Ya sudah, saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you.